kita kembali lagi. Tapi saya dimaklumkan kita tidak boleh lagi masuk ke dalam, walaupun kat dalam tu saya dengar dah meriah, ada lagu, ada macam-macam pentasan. Saya pun dah tak sabar-sabar nak masuk. Tapi kita masih ada finalis yang menunggu di sebelah untuk dia temubual. Dan ini yang saya rasa paling zerang-zerang-zerang ni. Ha, jadi ramai yang kalau tengok tak payah kenal pun dah tahu dah. Tapi kita tanya jugalah kategorinya apa semua. Okay. Ini saya, saya Laura. Saya Johan. Kami dari Hood Media, Serbahat. Hood Media? Ya. Macam popular je lagu tu kan. Nampak kan? Okay. So popular orang duduk, kena duduk dapat sikit lah. Okay. Dah dapat sikit. Okay. Jadi, yang ini kita kena tanya. Siapakah desainernya ini? Saya ini koleksi sendiri. Tapi baju ni direkodin dia Rizalman. Desain Rizalman Ibrahim. Dengar tu. Okey. Tak kurang hebat juga ni. Belakang sikit. Okey. Perasaan ni macam mana sekarang ni? I told you menemani jadi nak buat show lagi kan? Ada bonus tu. Suami bertanding. Isteri dia buat show. Okey. Boleh nak tanya sikit perasaan you sebagai orang kata apa? Orang kata lelaki ni, dia berjaya disebabkan wanita di belakangnya, betul kan? Setuju, 100%? Setuju. Sebab saya pun sebagai isteri, saya selalu meletakkan diri saya tak nak duduk sebelah, duduk belakang untuk push dia kan. So, kalau duduk sebelah kan susah apa ni. Saya sebab dia daripada belakang. Okay, macam you sendiri yang kata apa, boy? Oh, tu promote baju tu? Promote? Tak apa. Tunjuk. Itu dia. Okay. Saya semua tak nampak. Okay, nak tanya sikit perasaannya macam mana tu malam ni? Perasaan bersyukur kerana dapat top 3. Kalau menang, bonus. Alhamdulillah. I dengar kontestan kita finalis hari ni semua baik-baik ya. Semua tak kisah, menang pun tak apa, tak menang tak apa. Dah penat 2-3 hari kat sini, I nak berehat, tak nak buat apa-apa lah. Tapi kalau menang best, kalau tak menang it's okay. Okay, kita betul. Kena kawan. Ikhlas. Betul. Ikhlas. Jadi kalau tak menang pun tak apalah, kau menang ya. Tapi kau pergi kat tau, tengok bisnes boleh saya. Ya betul. Kita tolong-menolong. I nak cakap sikit lah Nora, especially muka bisa seri Nora. You mandi apa-apa tak? Tadi ke semalam ke 4 hari kan? Tadi sebenarnya saya mandi biasa je. Mandi biasa je, dengar tu. Tak ada mandi bunga, tak ada apa eh. Bukan tujuh jadi bunga sahaja. Oh, tak ada mandi bunga, wangi. Untuk wangi okey lah. Okay, wish you guys all the best lah. Okay, good luck. And I pun nak tengok juga show ni nanti ya. Sekejap lagi, jangan lupa kita tengok Nora punya show nanti. Okay, good luck. Okay, all the best. Okay, kita bersama tetamu kita yang seterusnya. Sebelum saya boleh melontar rancangan ini masuk ke dalam untuk bersama-sama dengan saya dengan tamu kat dalam para adik yang sekalian, kategori seterusnya ialah kategori animasi atau permainan terbaik. Calon-calonnya adalah calon-calon bagi animasi atau permainan terbaik Hood Media Sendirian Berhad, Visual Extreme Sendirian Berhad, Tuna Speaker Sendirian Berhad, beri perhatian. Pemenang ini mungkin menyusuli Upin dan Ipin ke Disney. Dan pemenang animasi permainan terbaik Hood Hood Media Sendirian Berhad, Johan Mamat Nawawi. Seterusnya, adakah anda setuju dengan saya cuaca atau suhu di dalam dewan ini makin lama makin panas ya? Ya? Nampaknya ramai yang setuju dengan saya. Baiklah, kategori seterusnya ialah kategori kandungan atau aplikasi media baru terbaik, dan calon-calonnya adalah thank you.
Lagi seorang lelaki rupanya. Saya malam ni ditemani oleh jejaka-jejaka. Nasib baiklah pakai baju yang lawa-lawa ni. Ha, okey. Penat interview tadi. Tunjuk, Anugrah kena tunjuk. Kena tunjuk. Ah, ni dia Anugrah dia. Okey, bagus Anugrah dia. Selamat. Maybe extra sebab ada show tadi kot. Ah, ya ada. Mungkin sebab tu kot. So sekarang macam mana rasa tu dah lepas dah habis dah. Okey. Tenteram, alhamdulillah syukur. Jadi selama ni tak tidur apa hari dah? Tidur lenyap okey macam biasa je. Ni my partner. Kita tanya dah sana you. Ah, kita orang yang tak tidur. Kan nak cakap lah. But it was difficult and alhamdulillah hard work of the team paid off. Selalunya kalau menang-menang ni macam anugerah Oscar apa semua kita nak tanya kan. Ada ucapan kata-kata aluan ke kepada siapa yang telah bantu ni kan? Okey, saya nak ambil peluang ni. Satu nak bersyukur alhamdulillah kepada Allah dan kepada parents kami yang lahirkan kami dan juga Allah yang beri ilham kepada kami dan juga sahabat-sahabat kami, hood-hooders. Isteri saya Nora yang idea ni datang daripada Nora. Oh, nak tanya. Dan terutama sekali sahabat baik saya Jeffrey Sani. Dia lah sifu animation kita orang. Dan juga semualah alien yang terlibat sedemara sahabat-sahabat semua lah yang beri sokongan dan tak ketinggalan MDEC lah. Dengan NF awal ni. Ini iklan namanya. Macam you tak macam mana? Well, saya nak berterima kasih kepada team lah. Team yang kerja bertungkus lumus untuk for us to be here. It's a team effort lah. Cik Johan, Puan Nora, Cik Jeffrey dan the animation team. That's all. Ada bonus ke untuk diorang ni nanti?
kita boleh bincang lah kot. Kena take account ke. Tak boleh bincang secara terbuka ya. Tak boleh bincang. Tak boleh, tak. Itu okay. Polisi. Okey, saya ucapkan tahniah sekali lagi atas usaha keras tu. Di tahun hadapan, cabaran mendatang, pasti orang kata apa, lebih usaha gigih lagi ya. Beri semangat kepada kami, insyaAllah. Terima kasih banyak dan tahniah sekali lagi. Okey, tahniah. Okey. Okey. Okey, seorang lagi.